Ukraine pun ada nuklear tau, kalau kau nak tahu. Ha, bayangkan ada beberapa negara yang ada nuklear. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua peminat tegar sejarah dan alam Melayu. Kat hari ini kita tak cerita tentang sejarah Melayu. Hari ini kita cerita tentang sejarah dunia. Jadi pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih kepada yang dah subscribe aku. Aku tengok dah ada 145 subscriber. Jadi untuk YouTuber pemula, YouTuber baru macam aku ni, not bad. Alhamdulillah, syukur. Yang dah klik ke, yang dah terklik ke kan, sebenarnya tak nak tengok tapi tiba dah tertekan nak tengok tu kan, jangan lupa hit button subscribe tu. Terima kasih. Tu pun kalau korang rasa konten aku bermanfaat untuk korang, jadi korang boleh support aku dengan subscribe. Jadi hari ni aku nak buat kelainan sikit. Kebiasaannya aku cerita tentang sejarah Melayu, betul tak? Tapi sebab sekarang ni tengah ada isu yang sangat-sangat besar ni kan, konflik di antara Rusia dengan Ukraine. Jadi memang isu besar lah. Jadi aku nak kongsikan serba sedikit tentang Rusia dan Ukraine. Apa yang sebenarnya berlaku ni? Apa yang kecoh-kecoh sangat ni kan? Jadi aku nak cuba kongsikan dengan cara-cara santai sajalah. Aku rasa tak perlu macam nak formal sangat kan. Aku rasa macam kalau aku formal sangat tak best. Lagipun susah nak faham kalau formal. Jadi aku buat secara santai sajalah. Jadi apa permulaan cerita ni kan? Apa cerita ni tiba-tiba nak gaduh-gaduh, nak perang-perang ni kan? Orang tak habis lagi lah yang Omicron. Tak habis lagi isu-isu masjid, sah masjid semua kena solat Jumaat, nak kena ada 2 dos, 3 dos. Ni tiba-tiba dah perang Rusia dengan Ukraine pula. Jadi kecoh ni sebab semalam Presiden Rusia iaitu Putin telah mengisytiharkan perang dalam peruntusan khas beliau. Aku macam agak terkejut juga sebab yalah, tension tu memang ada kan di antara Rusia, Ukraine dengan pihak NATO semua. Tapi aku tak rasa macam, tak expect macam Rusia kali ni akan ambil macam next langkah, langkah yang lebih drastik, langkah yang ke depan sikit yang sebelum ni macam dah lama dah tak buat. Tapi akhirnya Putin betul-betul isytihar perang terhadap Ukraine. Pihak barat dengan global ni orang kata janganlah perang-perang, buat apa nak perang-perang ni semua kan. Jadi Putin ni punya nekat, dia siap warning lagi. Maksudnya kalau siapa-siapa yang daripada luar nak campur tangan tu, memang dia akan tentang habis-habisan lah. Jadi better yang lain tu, better relax lah. Jangan nak campur-campur benda-benda hal isu antara Rusia dengan Ukraine ni. Which is yang dia maksudkan tu confirm-confirm NATO lah. And siapa lagi kalau kata dengan Ukraine tu kan, NATO lah. Jadi apa benda NATO ni? NATO ni dia stands for North Atlantic Treaty Organization yang telah dibentuk pada tahun 1949. Kalau ikut wartawan Reuters di Kiev, selepas habis je Putin tu berucap, dah mula kedengaran orang kata macam letupan, siri letupan di beberapa buah kawasan di Ukraine, yang macam orang kata tembakan artileri. Dia dah mula dengar lah. Selesai sahaja Putin menyampaikan peruntusan khas tu. Peruntusan khas tu macam nak raya pula. Saya tahulah ramai yang agak sedih tak dapat balik bahagi raya di kampung bersama keluarga. Bersabarlah. Jadi bila sebenarnya konflik ni bermula? Konflik ni bermula pada tahun 2013. Waktu tu rakyat Ukraine ni dia marah dengan Presiden Ukraine. Sebab apa? Sebab Ukraine ni telah menarik diri daripada kesatuan Eropah. Люди не бояться тому, що люди сюди прийшли за певну ідею, ідею демократії. Людей ніхто сюди не привів насильно, вони самі приїхали і вони відстоюють тут у день і вночі своє бажання мати цю демократію. Я хочу, щоб моя нація була самодостатня, вільна і нікого не боялася. Не боялася ніяких деспотів, щоб вона керувала своїм правительством, а не правительство керувало своїм народом. Diorang dapati bahawa usaha untuk menyertai EU ni sebenarnya adalah sangat bagus untuk struktur ekonomi Ukraine. Jadi berlakulah konflik, maksudnya di antara rakyat. Lepas tu sampai dah jadi orang kata dah huru-hara tu, berlakulah keterangan antara tentera Ukraine tu dengan rakyat tu. Jadi waktu tu lah Rusia ni dia ambil kesempatan terhadap ketidakstabilan politik tu kan, ketidakstabilan huru-hara apa semua tu. Jadi dia hantar dia punya tentera dia masuk ke wilayah, iaitu wilayah Crimea. Alasan Rusia pada waktu itu adalah mereka ambil Crimea ni untuk melindungi orang kata keselamatan lah penduduk Crimea tu. Yang mana penduduk Crimea ni adalah orang kata bangsa Rusia juga. Jadi itu alasan yang digunapakai oleh Putin lah
kenapa dia letakkan askar dia ke dalam Crimea. Dan akhirnya macam biasa, macam Belanda dapat tanah, bila dia dapat Crimea tu, jadi secara automatiknya Crimea tu milik dia. Dia sekali dia dah masuk tu dia punya lah. Dulu itu style. Itu style dulu-dulu lah. Kalau macam penjajah kita kat tanah Melayu pun macam tu juga. Dah datang masuk kan, nak campur-campur tangan tu, dah masuk sekali dia punya lah, tak bagi dah. Jadi krisis ni orang kata macam berlarutan pada waktu itu, dan ketegangan ini di mana puak pemisah pro-Rusia di sempadan Donbas termasuk Donetsk dengan Luhansk telah membuat referendum untuk merdeka daripada Ukraine. Di mana Donetsk dengan Luhansk tu kan dekat sempadan tu kan, kalau kau tengok kat peta tu antara Rusia Ukraine tu kan, Donetsk Luhansk tu di antara sempadan tu lah, tengah tu. Jadi isu ni sebenarnya jadi besar tau. Jadi besar selepas peristiwa apa? Peristiwa yang ada kaitan dengan Malaysia, iaitu peristiwa MH17. Pesawat Malaysia MH17 ni telah ditembak oleh satu peluru berpandu lah, yang dikatakan buatan Rusia, disebabkan ketegangan itulah di antara Rusia dengan Ukraine tu. Jadi satu dunia mengutuk sekeras-kerasnya lah apa yang berlaku terhadap konflik itu, sehingga menyebabkan ramai nyawa orang yang tak bersalah tu terkorban, termasuklah yang MH17 tu, adalah disebabkan konflik dan ketegangan di antara Rusia dengan Ukraine. Bayangkan dalam tempoh di antara 2014 tu, dikatakan lebih daripada 14,000 orang telah terbunuh disebabkan berlakunya konflik tersebut. Pasal yang Rusia ambil Crimea tadi, sekejap je tempoh tu masa dia dah masuk wilayah tu. Jadi selepas berapa hari macam tu, okeylah, kata Crimea tu milik dia orang lah. Presiden Putin ni dia bermati-matian untuk mengatakan bahawa penduduk Crimea ni adalah bangsa Rusia. Majoriti daripada mereka adalah bangsa Rusia, jadi dia orang ni perlu dilindungi. Jadi sebab tu dia letakkan askar dia di dalam wilayah Crimea. Jadi itu yang sekitar tahun 2014. Jadi pada tahun 2015, tahun ke depan pula, mereka dah ada perjanjian damai, dipanggil Minsk Protocol. Dan selepas tu ada pertemuan Normandy dekat Paris untuk membincangkan masalah ataupun isu inilah. Orang tengah pada waktu itu adalah Perancis dan juga Jerman. Jadi waktu diorang berbincang tu, Putin kalau boleh dia berhasrat, maksudnya dia beritahu bahawa, orang kata bahasa mudah dia nak Donbas ni diberikan macam satu kedudukan istimewa. Tapi Ukraine berkeraslah, Ukraine tak setuju. Walaupun sampai sekarang ni, orang kata maksudnya sebelum berlaku ni lah kan, Presiden Ukraine kalau boleh macam nak mengekalkan keamanan tu. Jadi adalah siri-siri, maksudnya ada juga perjanjian damai, ada kencatan senjata pada tahun 2020. Tapi tetap tak mencapai apa-apa sebab Putin terus hantar askar dia dekat kawasan sempadan. Jadi ini secara tak langsung macam mencabar Ukraine dan Barat lah, itu NATO lah. Selain itu, yang menjadi kerisauan kepada Rusia ni adalah hasrat Ukraine ni untuk menyertai NATO. Tapi pada pendapat aku, ada sebabnya juga kan. Ataupun itu sajalah sebenarnya orang kata cara yang dia nampak. Mestilah dia nak kena ada apa ni, negara-negara anggota yang lain kan, supaya dia boleh menghalang Rusia daripada terus orang kata berkuasa kan. Yalah, jika nak dibandingkan dengan Rusia kan, dengan jumlah tentera dia apa semua, jadi aku rasa adalah logik untuk kalau dia menyertai NATO. Tapi NATO pula meletakkan syarat, ada beberapa syarat yang sampai sekarang ni tak ada. Maksudnya dia tak ada dah berapa belas tahun pun, tapi masih belum orang kata diterima lagi Ukraine ni untuk menyertai NATO. Jadi apa NATO ni? Aku daripada tadi sebut pasal NATO ni kan, kot ada yang tak clear pasal NATO ni, jadi aku nak terangkan sedikit tentang NATO. NATO ni merupakan satu pakatan pertahanan tentera yang dianggotai oleh negara Eropah, dan macam biasalah kepala dia mesti Amerika Syarikat lah, USA. So far ada 30 negara yang orang kata menganggotai NATO ni. Antara negara yang menganggotai NATO ni adalah seperti United Kingdom, Spain, Germany, apa lagi? Turki. Turki pun part of NATO juga. Itali, Portugal, dan selebihnya lah sampai 30 tu. Konsep NATO ni dia open, siapa-siapa boleh masuk asalkan dia punya visi tu sama dan nak memajukan prinsip, boleh contribute dalam keamanan Atlantik Utara. Nah, jadi dia boleh join. Dia siap ada membership action plan, kau tahu tak? Bayangkan ada membership action plan. Tak tahulah kena subscribe macam Netflix ke kan. Tak tahulah apa pula syarat dalam nak join
benda tu kan. Jadi apabila Ukraine ni cuba nak memperluaskan gabungan NATO ni sampai maksudnya ke wilayah-wilayah yang secara terus berhubung dengan Rusia, jadi Rusia ni mula terancam lah orang kata. Sebab kalau bayangkan kalau Ukraine tu join NATO, jadi dia ada nak letak perisik ke apa ke semua kan, betul-betul dekat jiran dia. Mesti dia tak bagi kan, untuk bahaya untuk dia orang, tambah-tambah kalau Ukraine tu join NATO. Ukraine ni pula antara negara yang paling besar selepas kejatuhan Soviet Union. Ukraine pun ada nuklear tau kalau kau nak tahu. Bayangkan ada beberapa negara yang ada nuklear. Ni fakta luar lah, fakta menarik sikit. Kalau korang pernah tengok movie film Chernobyl 1986. Dia pernah tengok tak? Pasal yang disaster loji nuklear tu kan, itu Chernobyl tu dekat dalam Ukraine lah. Keadaan semasa sekarang aku baca tadi dekat Cosmo tak silap aku, loji nuklear Chernobyl ni pun telah ditawan oleh Rusia. Kementerian luar Ukraine ni pun dah mula risau dah. Sebab ya mungkin diorang boleh gunakan, orang kata, kesempatan itu, kelebihan itu untuk membuat provokasi terhadap Ukraine, atau menggunakan kerosakan ketika serangan untuk menyalahkan Ukraine. Jadi boleh jadi semua tu. Selain tu, apa yang aku nampak, Putin ni dia tak nak supaya NATO ni berkembang dengan lebih jauh. Walaupun pada tahun 1994, Rusia ni dah tanda tangan perjanjian menghormati kemerdekaan Ukraine. Tapi tahun lepas Putin ada tulis satu artikel panjang yang mengatakan bahawa Rusia dan Ukraine ni adalah satu negara. Lepas tu pula Putin ni sekarang claim bahawa kewujudan Ukraine ni dicipta oleh komunis Rusia. Putin juga tak nak kalau katalah Ukraine ni dia join NATO, jadi berkemungkinan untuk dia ambil balik Crimea tadi tu. Jadi mungkin dia boleh realisasikan dengan adanya NATO. Ramai kata bahawa Rusia ni dia takkanlah start war yang sangat besar, maksudnya permulaan kepada perang besar ni kan. Orang kata macam seumpama macam World War 3 apa semua. Sebab dia macam tak ada hasrat untuk rampas Ukraine secara keseluruhan. Menurut Kremlin, memang ada pergerakan tentera tu ada, tapi maksudnya dia bukan untuk mengganggu mana-mana pihak. Tapi kalau korang perasan, Putin telah luluskan perundangan di mana dia akan kekal sebagai Presiden Rusia sehinggalah tahun 2036. Aku pun tak tahu apa plan dia yang seterusnya, apa yang dia nak buat, apa solusi dia terhadap masalah-masalah ni, ataupun dia akan terus kekal terhadap penjarahan ni. Tak tahu apa plan dia next. Cuma aku harap supaya semuanya baik-baik sajalah, semuanya dapat diselesaikan konflik ni dengan baik. Jadi negara-negara kecil macam kita ni semua tak ada terkesan kan terhadap perang-perang ni. Buat apa perang-perang ni semua kan? Sebab macam mana pun kalau kat dunia ni perang, memang yang lebih banyak adalah kerugian. Kerugian harta awam, lepas tu ada yang meninggal, apa semua, orang tak bersalah terlibat. Jadi mudaratnya lebih besar lah perang kan. Jadi begitulah serba sedikit tentang Rusia ni. Aku rasa kalau aku ada info baru apa semua dan korang rasa konten aku ni bermanfaat, aku bolehlah share lagi. Agak rumit sebenarnya, tapi aku harap serba sedikit korang dapatlah berkenaan dengan apa yang berlaku di antara Rusia dengan Ukraine sekarang ni kan. Mana yang tak clear tu, macam tiba-tiba aku hantar dekat orang kan, apa hal ni tiba-tiba bergaduh kan. Jadi itulah isu dia, sebenarnya dah lama dah, maksudnya dah bertahun-tahun benda ni. Jadi kalau ada kurang fakta ataupun kesilapan fakta, korang boleh betulkan akulah. Korang boleh komen ke, jadi aku boleh tahu juga info-info baru kan. Terima kasih sebab sudi tonton video ni sampai akhir. Video ni short sangat lah kan, tapi aku rasa kalau aku cerita panjang sangat pun aku takut nanti Kang tersilap fakta pula, betul tak? Jadi aku cerita yang aku rasa macam aku confirm, aku tahu, sikit-sikit lah aku bagi dulu kan. Jadi jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Ada subscribe button kat bawah tu. Subscribe button tu free kalau korang nak tahu, tak perlu membership action plan. Jadi boleh subscribe supaya aku lebih bermotivasi untuk memberikan konten yang lebih baik pada masa akan datang. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.